Ben, kita kan sudah berteman lama. Sudah kuanggap kamu sahabat terbaikku. Tapi, kenapa kamu membuat keputusan yang salah? Maaf, Aton. Jalan ninja kita berbeda. Jalan ninja? Emang kamu kirain Naruto, ha? Bukan ya, ini Saitama. Dan kamu kan tahu kan kalau aku itu penggemar berat Saitama. Tapi, kenapa kamu malah mendukung si Garo, si Hero Hunter? Aku suka karena badannya berotot. Kamu sudah di darah harapan. Baiklah, hari ini kita akan menyelesaikan masalah kita di sini, Mon. Bersiap-siaplah. Ya ampun, aku lagi main film ini. Jangan gua dulu ya. Baiklah Mon, kita akan menyelesaikan masalah kita. Tapi kamu tidak layak untuk melawan Saitama yang hebat-hebat. Kamu lawan muridnya saja, si Genos. Si, lawan aku Mon. Oke. Ya. Ampun, belum mulai. 1, 2, 3 baru mulai ya. Di mana sih di arah ini? Di arah sini kamu. Ini mulai. Apa sih? Udah mulai ini. Makan itu, makan aja sini kok, sini kok. Beri gue. Genos hebat. Bawa apa kau, Oke, kena, gak kena. Hei, gak kena, rasakan. Buka aku. Rasakan nih. Keteraduan nih, Hero Hunter gak jelas. Sini kamu, kena orang lain, woi, maaf. Jangan kau pukulan orang. Ada orang tadi aku, guys. Aduh. Ya ampun, aku kena anak orang tadi aku dong. Sini kau. Momo, sini kau. Apa? Mengkurangkan jurus sapi purba, nggak ada ya? Aduh. Jurus sapi purba. Ojo. Aduh. Ayo, sini kau, Mon. Aku akan menembak dia. Meninggoy si Mom. Aku juga meninggoy, guys. Berdua meninggoy. Oke, guys. Karena mereka begitu, terpaksa aku keluarkan jurus Saitama. Kita akan mengejar mereka. Mana dia? Aku di sana semua siap. Ya ampun, dia di sana menghajar the weakest dummy ya. Terlaluan ini anak. Jurusnya lo. Rasakan tuh, kan kena kan? Normal punch. Nah, ini ada konstitusi the normal punch. Loh, kok gak bisa sih ini normal kan? Sebentar lagi aku bisa mengeluarkan serius mode. Yeay! Wow! Dan kita wah, kena ya. Wah! Oke, dead counter. Apa itu serius mode tahu? Wah, ada orang menghajar aku. Lalu aku mati. Momon yang kena ya, sayang sekali kan. Tolong stop dulu. Ya, kabur. Kalian semua yang jangan sok jago ya, kalau berani kesini kalian semua. Wah, aku menamuk. Kita akan keluarkan semua jurus kita, guys. Okay. Karena kita sudah berubah menjadi the hunter yang mengerikan. Mengerikan tak ada itu. Udah kembali lagi ke normal. Kabur, guys. No, jangan pukul aku, guys.
Goy, tidak. Oke guys, bagian sini kita sudah kelar ya. Kita akan lanjut kepada pertarungan berikutnya. Kali ini apakah menang? Let's go. Baiklah Mon, tadi kita pakai Saitama, sekarang kita Naruto Heavy. Baiklah, sekarang kita akan memilih kita pakai siapa. Aku suka pakainya adalah ini, The Fire. Apa yang bisa kasih bumbu? Keterlaluan ya. Tidak, kita punya kok. Kalau gitu aku pakai si Sasuke Thunder. Ini apa? Kamu mau Thunder, mengambil ya? Sasuke? Ya, ampun Sasuke. Ya ampun, ini namanya bule-bule ya, bukan apa-apa ini woy. Turn on autocall, apa yang terjadi? Baik pakai robak, gak jadi. Kita punya uang berapa? 260. Oh, ampun woy. Ampun dulu lah woy. Jangan yang, ampun aku di bule-bule. Sama Mol, aku juga di bule-bule deh tadi. Kita cari duit dulu ya guys ya. Kita harus bikin wall guys. Udah mampus kalian ya. Gak bisa masuk kalian. Masih bisa masuk dia guys. Masih bisa cuma wall. Oh kita ada standar staff. Standar staff tuh pakai bayar lagi. Oh no. Oke aku sekarang oh aku dapat nih. Thunder staff. Kena stun. Mana kita ke tempat Momon ya. Kita juga mengajar si Momon ya guys ya. Kita kasih dia dulu. Kena ya kalian ya. No. Sini mau kamu lihat jurus pergi. Apa kau kemerdekaan seperti itu? Ini kapan kau di sini? Ya udah kita jangan kita ambil duit dulu. Kita yang paling penting itu ya guys ya. Ada yang datang ke sini. Kita harus cepat. Iya apa bisa masuk dia guys? No. Oh kita keluarkan jurus. Jurus petir penyambar pantai. Kena kau ya. Oh iya. Yo. Kasih sama si jangan pergi kau. Sini kau. Jangan kau pakai jurus dukun di sini enggak. Oke, kita ambil duit kita udah banyak guys. Oke, kita akan kasih jurus laser. Kasih ini lagi biar mereka enggak bisa masuk, enggak ada uangnya guys. Ya ampun. Mereka masuk sih kayaknya enggak bisa masuk ya guys ya. Oke, siap. Kita akan keluarkan ini. Kita akan bikin dulu ini. Enggak bisa masuk. Enggak ada tempat ke pakai. Apa ini? Oh, infinity cash sama 2 kali cash. Ini mahal sekali guys. Ya ampun. Pergi kalian dari sini. Pergi. Akan terkena lagi. Oke, kena. Aduh, ya ampun. Mending gue terus setan. Ampun. Ampun, get 6. Oke, siap. Makan 2. Oke, jadi. Apa, makan apa? Mau makan apa? Makan siomay kah? Siomay. Oh, iya. Kena kau ya. Mending gue. Kita harus bangun ini ya. Uang aku kenapa gak pertama-tama sih? Gimana sih ceritanya dia? Daripada kita di sini, mendingan kita hajar si Momon aja. Oke. Mana Kamon? Aku baru nge-kill Jimmy. Jangan kau dekat-dekat, gak bisa. Tembak! Gak bisa kau dekat-dekat. Ya udahlah. Kau jangan dari tadi itu pupuk berdarah ya kau ya. Ya ampun ya, masakan. Gak kena lagi. Ya ampun dia kabur. aku harus bikin second floor kayaknya nih ya. Oke, kita ambil uang dulu untuk bikin second floor. Oke, siap. Kita sudah punya uangnya, kita akan taruh di sini dan mereka gak bisa masuk. Yeay! Akhirnya aku aman dari bencana. Oke, baiklah aku bikin stairs dulu guys ya. Oke, kita dari sini dan kita akan bikin wall lagi supaya mereka gak bisa masuk. Ya ampun ini lagi dong. Wah, iya. Tengok ini jurus aku. Ayo. Oke, kita keluarkan jurus. Pedang api. Kena. Aku ada jurus. Kita harus ambil jurus yang ini guys. Ability kedua untuk melawan si Momon. Beres. Oke, kita dapat beres. Ini keren nih. Mana si Momon? Atas. Oke, sini come on. Ada. Ya ampun, belum apa-apa. Sini kau. Gak bisa tuh. Kena kau ya.
Ah, kena lagi. Habis api masih api. Meninggal juga kau ya, jangan sok kau, jangan sok. Ada orang di sini. Apa? Apa itu? Kenapa gede sekali itu? Ya ampun guys, apa itu guys? Oh, kita harus mantukan dia guys. Ini apa-apaan ini? Wow, ini bos kah? Wow, kita hancurkan dia guys. Kita kedua. Wow. Kena dia. Aduh, meninggal ya aku guys. Ya ampun, kita belum cukup kuat ya guys ya. Kita harus ke atas untuk bangun-bangun lagi guys. Oke, kita ambil wall dulu guys. Supaya tidak ada yang bisa masuk. Nah, kali ini gak ada yang bisa masuk ya. Habis itu kita akan ambil apa ya? Ultimate pet buat apa ini? Oh, ability. Ya, betul sekali guys. Roof. Oke, udah ada roofnya. Dan power pet. Ini apa nih? Adopt the pet. Ya coba. Wow, ada petnya guys. Asik-asik. Terus ultimate collector. Woohoo. Ultimate gen, gak bisa, gak ada uangnya. Keterlaluan. Oke guys, aku penasaran sama ability ketiga kita. Kita coba lihat elemental power. Kita akan ngetes ya guys ya. Wajios. Oke, kita coba di mereka. Oi, anak-anak nakal, di mana kalian? Sini. Oi, ya ampun, berapa-apa udah dihajar. Ya ampun, guys. Sangat tidak berguna guys. Oh ya ampun. Oke, kena kau. Kena kau. Wah. Mana? Huh? Mana si Momon? Oh, itu si Momon. Uci. Menigoi lah. Wala. Ha. Apa kau kena ya? Uci. Uci. Oh, menigoi. Ayah, aku juga menigoi. Ya ampun si Momon udah kenapa dia bisa masuk ini? Ya. Wah. Menigoi lah. Meninggoy. Oke, sepertinya kita perlu baju yang keren-keren juga guys ya. Kayaknya mereka pakai baju curang-curang itu guys. Jadi kita harus pakai baju curang juga guys. Oke, aku udah banyak uangnya dan sekarang saja power suit. Wow, kita pakai bajunya. Tada! Piro! Zee, kalian lihat aku berubah menjadi hebat. Ini bisa apa sih ini kalau pakai baju begitu? Ya sama aja nih. Eh, mereka numpang tempat aku untuk power suit loh. Pinternya lihat mereka. Ya, bisa begitu. Oh no, ternyata bisa begitu guys. Oke, kita bisa ability keempat, yaitu elemental flying nimbus. Siap. Oh, terbang nih kayaknya. Flying nimbus kayak terbang nih guys. Ya, coba ya guys ya. Okay. Oh, wow, ternyata kita pakai kantun awan. Sangat tidak berguna ya. Oke, kita kan ke rumah Momon. Oh, ini ada orang nih. Ucuk, kena nih polisi. Oke, kita kena wajar. Ewako, sini kamu Ewako. Wajar. Waduh, hampir kena guys. Terbang untuk melarikan diri. Kasih lagi dia. Ini susah banget pakainya guys. Jujur aja. Keren banget guys. Oke, kita hajar si Momon. Oh, Momon di sana. Kita pakai flying nimbus. Kita sampai di sini. Oke. Si Momon mana? Ouch. Aduh, jangan meninggal dulu, woi. Wah. Ya, kabur. Wah, siarah. Oke, meninggalkanlah. Oke, terbang lagi. Kita terbang lagi, guys. Ya ampun, nih mereka datang tapi mereka kabur ini. Gak betul. Mana? Wah. Meninggoy gak kan? Enggak dong. Oke guys, kita sudah bisa mengambil ability kelima. Tolong kasih yang lebih bagus dikit. Jelek banget dari tadi. Oh, aku tahu karena aku bisa terbang. Jadi kita kan terbang ke rumah orang dan abis itu kita kan tembak-tembak dari sana aja guys. Oke, kita terbang. Ada di sini aja ya. Oke. Hey, berhenti weh. Kita coba landing strike kita. Oh, di sana ada arah si Elwako. Enak-enak guys. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Kenalah kau. Wuhuy. Kenal. Ya ampun. Ini bisa terbang ke sana ya. Oke teman-teman. Kita sudah mendapatkan ability yang keenam yang terakhir ya. Strom. Ini jago gak ya kira-kira ya. Coba kita akan berubah di sini dulu. Mana tau lebih bagus. Oke. Lalu setelah itu kita akan mengambil pet kita. Oke, sudah ada petnya. Dan aku pengen mencoba ya. Ini jurusnya sejago apa guys. Strom. Kita coba. Sat. Apa sih? Oh, begitu. Oh, jadi dia di daerah sini. Dia kan keluar terus, guys. Oke, mantap. Oke, ayo sini kau. Wah, tuh kena. Wah, jurus aku terlalu OP, guys. Yeay. Oh, no. Wah, kena dia.
Kako melawan si Momon dan aku melawan Darkness. Ya, melawan darah. Untuk yang itu Venom akan melawan si ini Space. Oke, dimulai dari si Momon melawan si Erwako. Mulai. Yeay. Ayo, okay. mulai. Oke, pertandingan kedua adalah aku melawan si Madara. Oke, let's go, langsung. Melawan si Venom. Ayo, sebentar. 1, 2, 3, go! Ya ampun, mereka bertarung guys. Kenapa? Yuk, siapa yang menang? Oh, mereka bertarung lagi guys. Ya ampun, mereka bertarung dengan begitu luar biasa guys. Kira-kira siapa yang menang? Ternyata Venom yang menang. Hari ini kita mesti menuntaskan perselisihan kita, Mon. Aku adalah Sasuke dan kamu adalah Naruto. Iya. Baiklah, 1, 2, 3, let's go. Wah, ya ampun, dia malah bakar diri sendiri ya. Oh, ya ampun, juri kita, oh, aku harus terbang. Yeay, kita terbang dulu guys. Ya ampun, gimana kau? Jangan aku lulus. Oke, kita akan hancurkan dia. Wah, baru keluar lagi. Wah, aduh, iya. Aku menang, tapi aku juga meninggoy. Oke guys, jadi itulah pertarungan kita pada hari ini ya guys. Ya, menurut kalian gimana? Kalian paling suka pakai elemen yang mana? Coba kalian tuliskan di bawah kolom komentar ya guys ya. Kita akan berjumpa lagi di next video berikutnya guys. Terus.